أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على
kami santri-santria Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam mengucapkan selamat Hari Guru. Berinovasi, mendidik generasi. Saya di sini mewakili rekan-rekan organisasi, khususnya OP Tidak Ada Lama, untuk mengucapkan ribuan terima kasih terlebih khusus kepada Bapak Yayasan yang telah memberikan kami kesempatan. Selanjutnya Ayu Novita Sari. Ayu Novita Sari dilanjutkan oleh anak kami Dika Silvana, salah satu alumni kita yang alhamdulillah tahun ini lulus di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Pekanbaru melalui program SNBP. Selanjutnya anak kami Eki Andri Ardian, salah satu santri kami yang sebenarnya lulusan dari SMP tapi berhasil mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam. Dilanjutkan oleh anak kami Lucy Anggraini. Lucy Anggraini berhasil menamatkan pendidikannya setelah 6 tahun di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Mai Jelita Nasution, santri dengan nilai terbaik di setiap semesternya dan berhasil meraih juara umum setiap kali melaksanakan ujian. Kemudian kita lanjutkan Maya Boru Simamora. Anak kami Maya Boru Simamora. Dilanjutkan anak kami Muhammad Faisal. Dilanjutkan oleh anak kami Nur Ajijah. Selanjutnya Nur Hidayah. Dilanjutkan oleh anak kami Nur Siva, juga salah satu santri yang lulus dalam program SNBP di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan jurusan Ilmu Hukum. Dilanjutkan oleh anak kami Nurul Hidayah, berhasil menyelesaikan pendidikannya di Pesantren Al-Hikmah Darussalam selama 6 tahun. Putri Aningsi. Rahul Pratama Putra, walaupun dengan waktu yang singkat berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan nilai sangat baik. Randi Saputra Wibowo, satu-satunya alumni kita yang berhasil menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun untuk baninya. Dan alhamdulillah sudah dilamar kerja Bu sama orang lain. Terlambat Al-Hikmah menariknya. Kemudian dilanjutkan oleh anak kami Raudatul Janna. Juga menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Rian Prasetyo juga alumni yang berhasil 6 tahun di Pondok Pesantren. Rina Siregar. Dilanjutkan oleh anak kami Rini Siregar. Dilanjutkan oleh anak kami Rizka Juniati Aritona.
Rizka Juniati Aritona. Kemudian Rizka Safina Lubis. Rizka Safina Lubis. Sartika Dewi selanjutnya. Anak kami Sartika Dewi. Dilanjutkan oleh anak kami Sri Wahyuni. Juga santri dengan tempat tinggal yang lumayan jauh. Dilanjutkan oleh anak kami Suci Al-Hafija Rambe. Suci Al-Hafija Rambe. Dilanjutkan oleh anak kami Suci Ramadhani. Suci Ramadhani. Dilanjutkan oleh anak kami Tania Alfarina Hasibuan. Santri kami yang insya Allah akan mengikuti tes untuk masuk di angkatan laut. Kita doakan Bu, mudah-mudahan anak kita ini bisa berhasil. Tania Alfarina Hasibuan. Selanjutnya Pika Febrianti. Salah satu alumni kita yang lulus program SNBP di Universitas Negeri Medan dengan jurusan bimbingan konseling. Dilanjutkan anak kami Wahyu Ramadan. Wahyu Ramadan berhasil 6 tahun menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren. Dan yang terakhir anak kami Windira Cahyati Boruharahap. Windira Cahyati Boruharahap. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Lukmanul Hakim Siregar SPDI. Kami persilakan kembali ke tempat. Mudah-mudahan ijazah yang kamu terima bisa kamu gunakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.